Oke, halo Mbak, namanya siapa nih? Nah, beneran apa nama samaran nih? Bunga deh, Bunga. Oke, Bunga ya. Bisa lah, Mbak. Aku Aifa, aku Lala. Saya Rangga. Leader. Giga. Nadia. Zakin. Ika. Belum pernah. Pernah? Kamu sih belum. Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah. Kalau Mas Nida? Belum pernah juga. Belum. 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 Setuju. Kenapa? Karena beberapa budaya itu ada yang kemiripan. Terus untuk bentukan fisiologis anatomisnya tubuhnya Malaysia sama Indonesia itu mirip-mirip. Enggak sih ya. Karena kan kita masing-masing apa namanya beda gitu loh Mbak. Kita punya dasar negara sendiri, sedangkan mereka juga punya dasar negara sendiri ya. Setuju. Kenapa? Budayanya agak mirip sih. Iya. Terus bahasanya juga kalau mereka ngomong kan kita juga agak paham. Ya setuju. Emang iya. Setuju ya. Enggak. Ya kalau satu rumpun Bisa jadi. Ya. Iya, bisa jadi. Ya. Kenapa? Ya, sama-sama bangsa Melayu, seperti itulah. Rumpun kebudayaannya ya sama. Setuju. Setuju. Alasannya? Sama-sama rumpun Melayu, terus bahasanya juga dari bahasa Melayu juga. RT. Iya. Iya. Iya, kan itu setuju. Kenapa? Kan rumpunnya Melayu. Terus ada bukanya alasan masing-masing. Mirip. Terus bahasanya juga mirip-mirip. Iya, bahasanya juga. Untuk beberapa aspek atau wilayah itu Indonesia memang lebih unggul, tapi untuk beberapa aspek itu memang saya akui memang di Malaysia itu agak sedikit di atas Indonesia. Kalau dari aku sendiri sih kurang setuju ya. Kan kita harus cinta Indonesia ya kan. Kalau bisa Indonesia harus lebih maju dari manapun gitu. Oke, kenapa ya? Kalau dilihat sekarang sih menurutku sih agak lebih maju di sana. Kalau kita nonton film tentang perbatasan tuh emang ada perbedaan sama Malaysia sama Indonesia. Di sana tuh pendidikan lebih maju daripada Indonesia. Jadi kayak orang-orang yang di Kalimantan tuh juga pada pindah ke Malaysia gara-gara di sana tuh lebih makmur. Okay. Kurang setuju sih kalau menurut saya. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya ya Mbak, menurut saya ya. Potensi Indonesia lebih bagus dibanding Malaysia. Menurut saya, yang saya lihat. Ya kalau menurut saya ya nek dilihat dari yang sekarang ini ya emang iya. Nah kan Malaysia juga dengan yang penduduknya nggak seberapa sama Indonesia juga, terus tempatnya juga lebih kecil lah, untuk ngatur lebih gampang nek untuk pada saat ini mungkin ya. Jadi setuju ya? Iya setuju ya. Kalau bilang lebih maju mungkin dimajukan nilai mata uangnya. Kalau dari pola pikir menurutku sih lebih maju. Tapi kalau dari misalnya dari ekonomi dan sebagainya, mungkin Indonesia bisa dibilang sebenarnya punya banyak potensi untuk meningkatkan apa? Kalau secara pendapatan per kapita Indonesia di 4.285 itu jauh di bawah Malaysia. Dia udah upper middle income, Indonesia masih lower middle income. Kalau secara pendapatan ya setuju Malaysia lebih maju. Tapi soal kultur budaya, belajar dan sebagainya mungkin nggak terlalu jauh beda. Kalau dilihat progresnya belakangan ini emang saya setuju kalau Malaysia lebih maju. Ya, kita akui dulu. Ya setuju. Setuju. Iya. Kenapa? Kalau aku lihat dari teknologinya sih, kayaknya mereka lebih maju dari kita. Transportnya juga kayak lebih apa ya, tertata mungkin. Iya mungkin. Lebih mungkin karena juga ya. Kita kan negaranya kan banyak pulau gitu kan, jadi kan masih per daerah beda-beda kayak gitu kan. Tapi kalau mereka kan kayak ya udah lebih apa ya, merata. Iya lebih merata. Jujur. Bisa jadi. Cuman majunya dalam aspek apa dulu gitu. Jadi ada aspek tertentu ya? Iya. Kalau dalam umum segala aspek dilihat dari apa ya, dari semuanya. Kalau dilihat dari semuanya mungkin Indonesia bisa jadi lebih unggul
lihat semuanya ya, soalnya kalau Indonesia kan pasti sumber dayanya lebih gede. Iya, sumber daya alamnya jelas lebih besar, terus sumber daya manusia pun lebih banyak, terus apa lagi ya? Iya itu. Kalau Malaysia kan tempatnya juga negaranya masih kecil, cuman kalau Malaysia mungkin lebih unggulnya lebih unggul yang di bidang teknologi kali ya, karena terbantu dengan rumpun-rumpun yang lain yang masuk ke sana. Kalau kita kan rumpunnya serupa gitu ya. Gimana sih homogen ya? Sebenarnya saya bukan fanatik yang bola ya, tapi saya adalah orang yang mendukung sepak bola Indonesia. Oke, siap. Jadi kalau dibilang wajar ya, dengan melihat latihannya orang Indonesia, kemudian skillnya orang Indonesia dan juga tenaga powernya orang Indonesia itu emang nggak boleh dipandang sebelah mata sebenarnya. Iya, nggak gimana-gimana. Ya udah, berarti dan emang iya. Kalau emang Malaysia kemampuannya lebih baik, ya udah. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi kayak rela-rela aja kalau misalnya nanti akhirnya Malaysia yang maju ke liga, kalau Indonesia enggak. Iya. Rela aja. Ya gimana? Ya, udah menang ya. Malaysia duluan. Okay. Kalau menurut saya ya udah bisa kita tebak sih, emang kalah. Nah, ya dengan kondisi timnas kita yang lagi kayak gitu dan secara langsung kan nggak ada pelatihnya, karena nggak ada arsitekturnya, jadi yang mainnya ya masih amburadul. Sedangkan Malaysia udah persiapan dari tahun sebelumnya ya, kayak gitu. Lebih prepare ya, biar Malaysia prepare, ya. Soal dari Mas Rangga? Sama. Oke. Okay. Ya, setiap pertandingan itu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau itu ada yang rusuh tuh, ya itu primitif banget. Ya, kayak itu udah wajar karena emang persepak bola Indonesia tuh banyak banget kan tentang itu, gimana persepak bola Indonesia tuh kurang baik dan sebagainya. Pernah dengar isu-isu tentang itu loh, ketua PSSI itu jadi menurutku wajar-wajar aja sih kalau misalnya menang Malaysia gitu, nggak ada yang salah gitu. Ini memang emang lebih baik, mungkin memang persepak bola di Malaysia lebih baik daripada Indonesia gitu. Kalau bola ya mungkin secara kepelatihan di sana udah lebih bagus ya dari Indonesia secara keseluruhan. Terus kita tahu juga kalau PSSI beberapa waktu lalu ada kasus dan sebagainya. Jadi soal mengurus timnas mungkin Indonesia masih belum maksimal. Permainannya kemarin Indonesia ya jelas itu bukan pada performa terbaiknya. Sedang di masa trennya. Nah, semoga aja Indonesia bisa bangkit lagi di masa mendatang. Kalau kalah sama menang kan apa ya Mbak, memang harus ada kan kalau dalam permainan itu, kalau kalah menang ya nggak apa-apa sih kalah di Indonesia. Terima ya. Iya, terima kekalahan lah, sport game. Ya semangat aja sih buat pertandingan selanjutnya kayak gitu, pasti ada lah rezekinya. Jadi ya udah nggak apa-apa ya. Iya. Jadi terima aja Malaysia yang maju ke liga. Ya gimana lagi Mas, mau protes kan juga ya. Oke. Mending berlatih buat yang next aja gitu. Oh siap. Ya udah. Pasti kan lain waktu kan kita bisa menang. Iya. Siapa tahu 10-0 gitu kan. Kita menang 8. Jadi ya udah enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Enggak usah pakai kesempatan. Oke, siap. Enggak usah pakai lanjut-lanjutkan.